alias Habis Muabid Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti mulai dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-7 tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Pelanggaran prokes itu memang terjadi. Kami tidak pernah mengingkari. Bahkan nggak sampai di situ, saya buat rekaman, yaitu rekaman video. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta. Dan nggak sampai di situ, kami batalkan semua acara. Tadinya saya diminta untuk keliling Indonesia oleh cabang-cabang FPI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.